Hai semua, selamat datang di channel Aromanis. Kali ini saya akan share resep kering tempe yang garing dan tidak mudah melempem. Simak videonya sampai akhir ya. Resep lengkapnya juga ada pada kolom deskripsi. Bahan-bahannya sebagai berikut. Tempe, kacang tanah, gula merah, asam jawa, daun salam, cabai keriting, gula pasir, garam, kaldu bubuk, kecap asin, dan kecap ikan. Kalau teman-teman tidak ada, boleh di skip ya. Iris tempe tipis. Kalau saya seperti ini ya potongannya. Kalau teman-teman ingin lebih kecil lagi juga boleh. Dengan potongan seperti ini, tempenya tidak mudah hancur saat digoreng. Lalu iris tipis lengkuas, bawang merah dan bawang putih. Cabai merah keriting dipotong seperti ini. Untuk jumlahnya, teman-teman boleh tambah cabai kalau ingin lebih pedas. Asam jawa saya gunakan sedikit. Ini kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Gula merah saya serut seperti ini agar nanti mudah larut. Goreng kacang dengan api kecil. Kurang lebih waktunya sekitar 15 menit. Sambil diaduk terus seperti ini ya teman-teman, supaya matangnya nanti merata. Panaskan minyak, goreng tempe sampai matang, kuning kecoklatan. Pada step ini tidak perlu sampai kering ya teman-teman. Goreng semua tempe sampai habis. Kemudian nanti diamkan sampai suhunya turun. Lalu nanti saat menggoreng yang kedua, goreng tempe kembali sampai kering. Menggoreng kali kedua ini untuk menghilangkan kadar air pada tempe sehingga tempe menjadi kering lebih sempurna. Bersihkan dulu minyak dari remah-remah, kemudian goreng bawang merah sampai kering. Selanjutnya goreng bawang putih sampai kuning kecoklatan. Hati-hati ya, jangan terlalu coklat karena nanti bawang putihnya akan pahit. Jadi, resep kering tempe ini tidak menggunakan air. Untuk liquid atau cairannya hanya menggunakan air dari kecap asin, kecap ikan, dan kecap manis.
Selanjutnya, goreng daun salam hingga kering, lalu sisihkan. Kemudian goreng lengkuas sampai kering. Menggoreng bumbu-bumbu iris ini, lakukan dengan api kecil ya teman-teman. Next, goreng cabai merah hingga kering. Teman-teman boleh pakai cabai rawit merah ya, bila ingin yang lebih pedas. Setelah cabai kering, masukkan semua bumbu beserta gula merah serut. Aduk rata, masukkan kecap manis, kecap ikan, kecap asin, garam, gula, kaldu bubuk, lalu aduk hingga rata sampai gula menjadi karamel. Masukkan tempe dan kacang, lalu aduk rata. Nah, ini sudah mulai rata dan bisa tes rasa. Pada step ini, boleh tambahkan bumbu bila perlu. Ini saya tambahkan gula dan garamnya lagi sesuai selera ya. Asin dan manisnya ini saya buat agak lebih strong, supaya nanti saat untuk makan nasi, rasa kering tempenya akan lebih pas. Nah, ini sudah matang. Hasilnya cantik ya teman-teman. Ini garing dan kriuk sekali. Ini parah, enak dan garing banget. Recommended pokoknya. Teman-teman harus coba resep ini ya. Tag di Instagram Aromanis. Nanti saya repost di story. Bila sudah dingin suhu ruang, simpan kering tempe dalam wadah kedap udara dan bisa tahan sampai 1 bulan. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, subscribe, like, komen di bawah, dan share video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman dimudahkan rezeki, selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!